Hai semuanya, bertemu dengan saya si Forgot Element. Dan di video pada hari ini, saya akan bermain Sakura Blade chapter ke-13. Langsung kita mainkan saja. Sampai pada gamenya, Disobedience. My father used to say Sakura Blade to protecting people, but I'm going to use it at the exact revenge. Kita akan melakukan balas dendam dengan pedang ini. Dan kita mengambil 3 scroll. Kita akan serang satu persatu. Saya terkena damage. Tidak ada apa-apa. Oh, kelelah war. Serang di belakang. Oh, shoot. Tes. Wow, saya terkena fireball. Slap. Kita serang kelelawar. Serangan terakhir. Forgive me for betraying your order. Oke, sampai situ saja untuk video pada hari ini. Dan sampai jumpa ke chapter 14. Bye.